Okay, fry pan. Okay, olive oil. Hah? Selasih. Hai, Assalamualaikum. Kembali ke segmen pilihan Nisa, di mana untuk episod kali ini, Nisa akan berkongsi mengenai aplikasi-aplikasi yang menghimpunkan pelbagai jenis resepi untuk mereka yang suka masak di rumah. Baiklah, aplikasi pertama yang Nisa nak kongsikan adalah aplikasi Tasty. Rasanya ramai yang tahu dengan Tasty ni. Kita biasa tengok video-video masakan ringkas di Twitter ataupun di Facebook, di laman-laman sosial Tasty ni. Tapi Tasty ada juga aplikasi di mana anda boleh rujuk kembali resepi-resepi dan dapatkan step by step ataupun langkah-langkah memasak satu persatu dengan lebih lanjut lagi di aplikasi ini. Nisa rasa aplikasi Tasty ni banyak kategori-kategori yang memudahkan kita untuk mencari masakan apa yang kita nak cuba. Kalau masakan Melayu tu kita dah biasa masak, tapi kalau kita suka nak mencuba masakan yang baru, kita nak orang kata apa, be adventurous, kita nak cuba masakan yang tak biasa kita masak di rumah, kita boleh rujuk aplikasi seumpama ini. Kalau kita buka aplikasi Tasty ini, ada lampiran ataupun antara muka yang sangat-sangat ringkas bagi Nisa, ada ruangan carian dan juga ruangan My Recipe. Di ruangan carian ni, ia akan mencadangkan anda pelbagai jenis resepi yang biasa kita nampak di laman sosial mereka, tapi lebih suka lagi Nisa nak rujuk di aplikasi sebab kita boleh cari kembali resepi yang berkaitan ataupun apa-apa yang kita nak cari, sama ada resepi berkaitan dengan ayam ke, ikan ke, sayur-sayuran dan sebagainya. Apabila anda membuka aplikasi Tasty ini, anda boleh tetapkan sama ada anda ingin dicadangkan makanan yang hanya untuk vegetarian ataupun I can eat everything. Anda boleh mengubah pilihan makanan anda kepada vegetarian di ruangan setting jika anda terlupa untuk membuatnya ketika mula-mula anda mendaftar masuk akaun Tasty ini. Anda boleh onkan butang vegetarian di bahagian setting ataupun anda boleh offkannya kembali. Apa yang saya suka pada aplikasi Tasty ini adalah kita boleh pilih kategori-kategori yang kita mahu. Kita tekan di bahagian ruangan carian dan kita akan dicadangkan kategori-kategori yang pelbagai yang ada pada resepi-resepi dalam aplikasi Tasty ini. Nisa suka nak tengok resepi-resepi yang ada bahan-bahan yang agak ringkas, yang senang masak dan juga mengambil masa yang sekejap. Contohnya di bahagian ruangan carian ni, kita boleh tekan 5 ingredients or less. Jadi kita akan dicadangkan dengan resepi-resepi yang dimasak menggunakan 5 bahan-bahan ataupun kurang. Kalau anda tak punya banyak masa untuk masak, anda boleh pilih kategori under 30 minutes di mana masakan yang dicadangkan ataupun hidangan yang dicadangkan boleh disediakan di bawah tempoh masa 30 minit. Senang kan? Ada satu kekurangan pada aplikasi ini di mana ianya hanya boleh didaftar masuk menggunakan aplikasi Facebook. Jika ada orang yang tak ada akaun Facebook, macam mana mereka nak daftar? Jadi dengan mengintegrasikan akaun Facebook anda ke aplikasi Tasty ini, anda boleh simpan resepi ini dan rujuk di masa akan datang. Kalau anda buka step-by-step mode pada aplikasi Tasty ini dan anda letakkannya di tepi sambil anda memasak, jangan risau, aplikasi ini akan membuatkan telefon pintar anda akan sentiasa hidup. Maknanya ia tak akan pergi kepada mode sleep di mana anda kena unlock balik telefon pintar anda dan sebagainya. Selain daripada masakan biasa yang kita makan kat rumah, kadang-kadang kita mestilah nak masak masakan yang lebih sikit yang diinspirasikan daripada tukang masak terkenal. Siapa tak kenal dengan Chef Jamie Oliver? Sekarang beliau dah ada aplikasi Jamie Oliver dan anda boleh gunakan aplikasi tersebut untuk rujuk kembali resepi-resepi hebat daripada chef ini. Berbeza dengan aplikasi Tasty tu tadi yang menyediakan pelbagai hidangan dengan masakan yang agak ringkas, aplikasi Jamie Oliver ni dah namanya daripada chef kan. Jadi mestilah masakannya lebih meriah, lebih sukar untuk disediakan dan lebih banyak bahan-bahan yang diperlukan. Jika anda berminat dengan mana-mana hidangan yang anda nak cuba masak, anda boleh lihat dia punya senarai bahan-bahan dan anda boleh masukkan senarai bahan-bahan kepada grocery list anda. Jadi aplikasi ini juga bertindak sebagai senarai untuk anda simpan jika anda pergi membeli belah itu nanti. Dan jika anda duduk di luar negara, aplikasi ini juga boleh tolong anda untuk beli bahan-bahan yang telah diletakkan dalam senarai itu tadi dan membelinya secara online. Tapi kalau kita rujuk kembali, walaupun resepi ini diilhamkan daripada Chef Jamie Oliver, ada je resepi yang ringkas-ringkas yang kita boleh cuba, yang kita senang nak masak dan sebagainya. Selain daripada himpunan resepi-resepi Jamie Oliver, terdapat juga ruangan tips and trick di mana kita boleh rujuk ruangan ini untuk pelbagai tips yang menarik ketika anda berada di dapur. Menariknya. Agak menarik bagi Nisa sebab dia ada tips-tips yang mungkin kita selama ni berada dalam dapur dan terlepas pandang. Contohnya, tips untuk mendapatkan nasi yang sempurna. Jika anda sedang melihat-lihat satu resepi tapi anda lupa nak simpan ataupun save resepi tersebut untuk anda rujuk di masa akan datang, anda boleh semak kembali senarai recently viewed.
Ha, jadi senanglah kita nak tengok balik apa yang baru-baru je kita tengok. Mungkin kita ada lupa nak save, kita boleh tengok balik di ruangan tersebut. Pada setiap hari Isnin, di aplikasi Jamie Oliver ini, 15 resipi baru akan dimuat naik ke dalam aplikasi. Jadi setiap hari Isnin, kita boleh tengok apa yang terbaru daripada Jamie Oliver. Ha, itu kalau kita nak masak ala-ala chef terkenal. Tapi kalau anda suka jaga makan anda, diet dan sebagainya, anda boleh cuba aplikasi Big Oven. Pada aplikasi Big Oven ini, seperti biasa ianya akan menghimpunkan pelbagai jenis resepi yang daripada pelbagai jenis kategori. Anda boleh menetapkan untuk hanya melihat resepi-resepi yang berkaitan dengan diet anda. Contohnya, anda suka nak tengok resepi yang dengan karbohidrat rendah, rendah lemak, gluten free, vegan dan sebagainya. Di bahagian hadapan aplikasi ini kita dapat lihat terdapat banyak resepi-resepi yang dicadangkan dan anda boleh lihat kategori-kategori resepi ini. Dan juga apa yang menarik, selain daripada turut ada grocery list di mana anda boleh senaraikan bahan-bahan untuk anda masak masakan anda, ada juga ruangan meal plan di mana di sini anda boleh menambahkan item untuk anda merancang apa makanan anda untuk sepanjang minggu. Resepi-resepi yang anda lihat pada aplikasi Big Oven ini, anda boleh kongsikan ke laman-laman sosial anda, ke WhatsApp, Tumblr, ke Nota dan sebagainya. Kita boleh periksa antara resepi terkini yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini oleh pengguna-pengguna lain dan kita boleh lihat senarai resepi yang diberikan penilaian oleh pengguna lain, 4 bintang, 5 bintang. Jadi tengok apa yang menarik, apa yang terkenal pada aplikasi ini, kita boleh cuba kat rumah. Baiklah, itu 3 aplikasi resepi yang mungkin berguna untuk anda di luar sana. Kalau anda ada aplikasi tertentu yang anda gunakan untuk merujuk resepi ataupun masakan dan sebagainya, jangan lupa kongsikan di ruangan komen di bawah. Dan jika anda pernah cuba mana-mana masakan daripada mana-mana aplikasi, kongsikan juga di bawah. Baiklah, jangan lupa baca amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisaki untuk Amaz. Yosh!